kita makan bersama-sama si pintu dari kerbau itu dimakan. Kuning lah di sana. Mana airnya? Memasak acara Sipi Today dari kesuksesan acara kita itu. Semua teman-teman, halo guys. Kurang, yayasan Naina. Ini dari Yayasan Parit Sabungan. Pusuk Buit. Kurang airnya. Acara Pesta Budaya Batak Pusuk Buit sudah berakhir dengan kesuksesan. Penuh bahagia. Walau ada rintangan, kerikil-kerikil yang dilalui sebelum puncak terjadi, berlinang air mata dengan bahagia. Tempat acara di Pusuk Buit Nauli Ditala. Jangan lupa subscribe Nai Hot Mic ya guys. Bunyikan loncengnya ya. Lonceng bahagia. Yayasan Parik Sabungan Pusuk Buit mengadakan acara budaya di Pusuk Buit Nauli. Setelah acara sukses, kami memasak Sipi Today lalu makan bersama oleh raja-raja tokoh-tokoh adat Limbong. Oke guys, tenda biru sampai 10 menit. Mau ikut makan Sipi Today ini? Inilah yang terbesar. Kalau sudah memakan Sipi Today, itu namanya acaranya sudah sukses. Berjalan lancar. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah telah mendukung acara ini dan telah loja capek semua dengan urus-urusan. Tidak lepas juga dari Ito Simon Tulang Albiner Sitopul. Terima kasih Tulang Neburju. Acara sukses tanpa ada tantangan pada saat 3 hari 3 malam. Terima kasih buat semuanya. Oke. Inilah rumah kami, tenda biru. Tapi ada juga loh menyambut pejabat itu. Inilah tenda biru kami di Pusuk Buit. Pusuk Buit Nauli bersama makan di Parik Sabungan. Raja-raja udah menunggu semuanya di sini memakan Sipi Today. Selamat sukses buat Dandim Baru yang telah ikut berpartisipasi di acara kita ini. Terima kasih tulangku yang baik. Acara sudah selesai, sukses semuanya. Semua ada jambar-jambar loh buat kita semua ya. Sipi Today. Oke. Terima kasih tulangku. Terima kasih buat semuanya. Acara sukses. Aduh, mantap banget. Memakan Sipi Today kita semuanya ya. Tung sodo pehamuna nang doh nama hamuna dah. Raja-rajaon paimahon mangalang Sipi Today. Menunggu waktu Sipi Today. Kami mempersiapkan semua acara ini bukan tanggung-tanggung, bukan main-main.
sehingga bisa seperti ini. Haduh, memang Yayasan Pariksa Bungan Pusu Buhit semakin berjaya ke depan. Inilah borotan itu, tempat kerbau Sionom Pusoran itu. Sudah tadi dibuat jadi sipi tudai. Acara semua memuji. Semua memuji luar biasa sukses. Baru pertama diadakan di Pusuk Buhit. Baru pertama kali. Belum pernah selama ini siapapun bikin acara seperti ini di Pusuk Buhit. Hanya Yayasan Pariksa Bungan Pusuk Buhit yang bisa melaksanakan acara itu sukses dengan baik, luar biasa. Luar biasa acaranya. Mantap banget. Oke. Pujian-pujian. Ini mau menyeti sebelum makan sipi tudai, kita kasih dulu ini sama Kuncen dan Raja Bius. Yayasan Pariksa Bungan Pusuk Buhit semakin maju. Tra! Beramai-ramai makan sipi tudai. Beramai-ramai makan sipi tudai. Halo cantik. Halo. Halo. Makan sipi tudai. Halo. Halo. Pak Kuncen, apa nikmat dari hasil sipi tudai ini? Nikmat sipi tudai. Tapatahat na hipel na mangolu. Lima horbo si tabbehur. Dapat pitoran. Yang telah? Sipi kotanduk. Hinasikot nilo sabu-sabu ni raja. Setelah selesai. Dari nuktai patubay non kepatahatan na sipi tudai. Wuputa nama katuhuton udah ninon ima upkan atakti. Itu namanya apa Siti Kotaduk itu artinya Bapak Kuncen? Kerbau Siti Kotaduk ya Pak ya. Setelah acaranya sukses baru makan sipi tudai ya Pak Kuncen ya. Sekerana sukses baru nungtak kok ulian nyopu sipi tudai. Boy mama ngamu saya akapinopar nama katuhuli ulian nyopu non ima sipi tudai. Terima kasih atas penjelasan Pak Kuncen yang ada di Pusuk Buhit. Setelah dimakan opung itu sipi tudai yang telah disembahkan kepada mereka, baru kita bisa memakannya kembali. Iya. Itu adalah berkat ya Pak Kuncen ya? Iya, okay. Berkat. Berkat buat kita semua yang telah mengadakan acara ini. Inilah orang-orang berebutan memakan sipi tudai karena ini adalah berkat dan berkah buat kita semua yang ikut. Halo Yayasan Pariksa Bungan. Gimana acaranya ibu-ibu? Ada kerikil yang dilalui ibu? Ada gelombang yang dilalui ibu? Bagaimana panitia yang di kampung ini? Lancar acaranya Pak Butar-Butar? Lancar. Amin. Bagaimana dengan Pak Sinaga yang telah ikut Idea itu siapa? Si Angel. Itu Angel. Bagaimana Pak? Mana itu Angel? Pak. Bagaimana Pak? Capek enggak acaranya? Ada kerikil yang dilalui? Main terus enggak Ciceng. Maju terus ya Pak ya. Oke baik. Buat semuanya Parhobas yang ada di sini. Bagaimana Pak Parhobas? Ada kerikil yang dilalui? Ada. Ada, tidak ada. Sukses ya Pak, terima kasih yang makobasi. Acaranya sudah sukses. Bagaimana dengan bapak-bapak yang ada di sini? Sukses acaranya Pak? Sukses. Mari kita. Dikatakan protokol sukses. Sukses, ini protokol kita. Oh ini Pak Muhai yang kemarin yang acara spiritualnya. Bapak inilah Pak Muhai, Pak Limbong yang dari Pebang. Nanti saya share di YouTube ya. Tolong ditonton ya. Dengan Pak Sagala, Pak Limbong. Masih banyak sisa dari
perbekalan kita. Terima kasih berebutan makan si pitu dayinya. Aduh suksesnya. Bagaimana Yayasan Periksa Bukan Sukses? Bahagia. Ada kerikil yang dilalui? Pasti. Semua sukses acaranya ya. Bahagia. Semoga ada rezeki bikin gini. Semakin lagi. Maju Yayasan Periksa Bukan Pusuk Bui. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa like dan subscribe. Nai Hot Bolu segala. Iya. Aku sampai menunggu ini deh. Ini masih perbekalan mau diangkut kembali. Baju ya omong nanti. Memang mau kena itu. Usah banyak. Ini neraku be. Aku udah kalah kan. Kira-kira nak umum atau kelas orang ada lapor. Kayak seperti kita jauh. Iya. Sama lo ya. Berebutan makanya itu semua yang toko-toko adat, yang semua tuh, yang ikut kerja, tuh berebutan semuanya. Tuh ada pamuhai, ada protokol, ada toko adat, ada parhana. Oh ini itu Angel. Ini yang tahu jalan ke Pusuk Buhit dah. Siapapun yang naik Pusuk Buhit tanpa ini tidak bisa naik. Pak Angel namanya. Tolong diperhatikan Pak Angel ya teman-teman. Juru kunci. Juru kunci bukan. Itu Kuncen. Bapaknya Kuncen, anaknya yang tahu jalan. Pak Angel. Tapi badannya kurus. Tanpa ini jalan tidak bisa dilalui.